Oke, sekarang kita akan pasang tripleknya di meja tersebut. Wes, Riz. Wes, lihat kamu malah kak. Oke, kemarin saya melakukan kesalahan. Triplek itu kan mempunyai pori-pori yang cukup besar. Jadi di meja pertama saat dicat, catnya itu merembes dan hasilnya kurang bagus. Kemudian untuk yang satunya lagi yang belum saya cat, saya lapisi ocher terlebih dahulu, bentuknya seperti ini. Kemudian dicampur dengan air, lalu dioleskan ke triplek dan diamplas. Untuk perbedaannya saya tunjukkan. Nah, ini sebelum dioker yang meja pertama masih ada serat-serat triplek, belum tertutup putih semua. Kemudian ini yang sudah dilapisi oker, ini sudah agak halus, sudah saya amplas tadi. Mudah-mudahan catnya bisa rata dan tidak merembes ke tripleknya.
Oke, untuk mejanya sudah jadi, sudah saya cat dan sudah kering. Nah, untuk meja tutorial cukup sederhana, hanya seperti ini, meja biasa. Kemudian samping-sampingnya saya kasih seperti ini ya, tembok-tembokan, supaya cahayanya nanti merata di sekitar sini saja. Dan backgroundnya juga warna putih. Untuk cat bagian dalam saya kasih sekitar 4 lapis. Kemudian untuk di bagian luar saya kasih hanya 2 lapis saja karena cat saya sudah habis. Nah, untuk bagian bawah, untuk yang meja aslinya tidak saya cat karena catnya habis. Oke. Untuk bagian bawah masih tetap. Sekarang saya akan pasang sebuah fitting di bagian pojok sana dan juga pojok sini. Nah, untuk cahaya utama nanti saya akan menggunakan sebuah lampu belajar yang bisa ditekuk-tekuk, bisa variabel, bisa portable maksudnya. Supaya bisa portable, bisa dipindah kanan kiri sesuai dengan keinginan. Untuk tempat lampu saya menggunakan fitting yang biasa digunakan di rumah-rumah untuk tempat lampu di dinding ataupun yang di dinding bagian atas. Kemudian kabelnya secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Tadi kabelnya sudah saya ukur. Kemudian kupas kabel dan pasang ke stekernya. Untuk pemasangan kabel bolak-balik tidak masalah karena ini merupakan kabel AC ya, jadi bolak-balik tidak masalah. Kemudian saya masukkan ke lubang tadi kabelnya. Nah, di sini saya tidak menyekrup fittingnya supaya fittingnya nanti bisa saya ubah-ubah posisi. Jadi tidak terpaku di satu tempat, supaya nanti pencahayaannya sesuai dengan kebutuhan saat pengambilan video ataupun pengambilan gambar. Untuk bagian belakang kabel saya tali seperti ini, supaya saat bagian depan saya tarik nanti ada pembatasnya, jadi tidak lampu tidak jatuh ke bawah. Seperti ini. Nah, jadi lampu tidak akan jatuh. Mantap. Untuk ini kabelnya dari satu lampu ke lampu, dua lampu tadi kita sambungkan dan kita sambungkan menjadi satu kabel, tambah satu kabel lagi. Ini nanti untuk colokannya seperti ini. Kemudian yang kabel tadi ujungnya kita kasih colokan supaya bisa dihubungkan ke stop kontak listrik. Oke teman-teman, ini kira-kira penampakan setelah saya masukkan ke dalam studio saya. Nah, di sini untuk lampu yang pertama dan lampu yang sana tidak saya pasang karena sudah cukup. Nah, ini adalah lampu untuk bantuan. Sebenarnya bisa saya ganti menjadi warna yang lain, cuman tidak ada lampunya. Kemudian untuk yang lampu utama, lampu paling besar, ini saya menggunakan lampu belajar yang sebelum-sebelumnya saya gunakan sebagai lampu penerangan. Nah, kemudian di sini saya punya sebuah skate mat dan ini adalah objek yang akan menjadi model kita. Oke, sekarang untuk lampu yang utama saya nyalakan. Nah, sangat terang. Sebelum saya menggunakan board ini yang warna putih, saya itu menggunakan itu board yang warna
matang ya. Bentar, tekan suara. Tidak nampak dia. Pokoknya saya menggunakan yang biasanya warna biru itu. Tapi saat saya menggunakan yang itu, noise-nya itu terlalu besar. Nah, sekarang saya coba yang warna putih, meskipun lampu utama mati, noise-nya itu sangat sedikit. Meskipun cahayanya kurang, tetapi noise-nya sedikit karena cahaya yang sedikit itu dipantulkan oleh warna-warna putih dari dinding-dinding meja ini. Oke, ini salah satu hasilnya. Oke, sudah cukup sampai di sini pembuatannya. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik kalian para YouTuber ataupun orang-orang yang menggeluti bidang fotografer untuk produk-produk dan model-model barang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.